dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2023 siap. Laksanakan. Persiapan pengibaran sang merah putih. Thank you.
Barat sang Merah Putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Penyerahan sang merah putih oleh inspektur upacara kepada pembawa bendera. Angkat, gap, maju.
Minumlah tentu. Saya kayaknya bikin badan. Sebentar, sabar. Yang tersusun. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa bernapas. Bernapas. Oke. Bendera, siap! Mana? Sang merah putih! Armas! Kita punya juga sih. Satu dua. Tegap kiri. Tegap, tegap. Maju. Jalan!
Sebus. Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Maka tegap, maju! Jalan, jalan, kiri! Jalan! Besok saya saja yang siap. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada arwah pahlawan kita yang telah mendahulu kita, dengan iman dan keikhlasan yang mereka miliki, kita doakan untuk mereka, semoga mereka mendapatkan ampunan dosa dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Oh,
pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat. Bagi seluruh rakyat. Indonesia. Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Suatu kebahagiaan hari ini kita melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan. Karena tugas kita adalah menghormati, mendoakan dari arwah pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri kita. Dan kita hanya menjaga negeri ini, jangan sampai dijajah lagi. Bahwa setiap penjajahan di muka bumi sangatlah bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kalau hari ini kita berkumpul di medan upacara ini, tanggal 17 Agustus, ini adalah merupakan ikrar kita untuk kita bertekad menjaga negeri kita. Bahwa dalam bentuk apapun, sebuah penjajahan tidak boleh kita biarkan. Dan ini merupakan pesan dan amanah dari undang-undang yang telah menjadi dasar negara kita, Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan kita berjuang untuk menjalankan amanah ini. Dan ini bukan hanya amanah para pahlawan kita. Bukan hanya amanah para pejuang kita yang telah mendahului kita. Tetapi juga amanah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang Allah turunkan bahwa kemerdekaan adalah merupakan inti kemanusiaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan bahwa merdeka yang hakiki adalah ketika tunduk kepadanya, ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan hakiki. Merdeka bukan artinya tunduk pada nafsu. Merdeka bukan artinya bebas melakukan dosa apa saja. Merdeka bukan artinya bebas berbuat zalim. Merdeka adalah kita berjuang dengan sesungguh-sungguhnya ikut apa yang Allah perintahkan, menegakkan keadilan di muka bumi. Inilah hakikat kemerdekaan. Dan di sini kita mendengar yang sampai sekarang masih kita merasakan getaran itu. Ucapan seorang khalifah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, atas ta'bidun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Apakah kalian masih rela untuk memperbudak manusia padahal mereka telah dimerdekakan, telah mereka lahir dari ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Inilah amanat kita semua dan inilah yang harus kita jaga, dan ini makna penting dari upacara hari ini. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pulalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami, misi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Gerak.
Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Kok ada kabar kan? Upacara selesai. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk jangan bubar dulu. Untuk semuanya dilarang meninggalkan lapangan upacara karena ada sesi pemotretan bersama. Dilarang seluruh panitia pemotretan agar mengkondisikan seluruh peserta upacara.